nih. Itu ya, pokoknya aku harus diundang, aku harus dikasih seragaman ya, Dek. Iya, emang tuh mau datang. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kok balik? Latihan piano. Dah. Jumpa lagi dengan kabar terbaru, terupdate, info terbaru mengenai Lesti dan Bilar di hari ini. Tentu semua pada penasaran aktivitas kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar di hari ini. Yang mana kita tahu di hari ini si Dede lagi syuting tasbih. Namun apakah ia akan bersama dengan kekasih hatinya, ditemani Rizky Billar di hari ini saat dia syuting taping tasbih? Terlihat mereka saat ini lagi bertiga, yakni Lesti, Ustadz Subki, dan Aprilia. Ya, kebersamaan mereka begitu menarik. Namun yang tak kalah menarik, ya kehadiran Rizky Billar yang selalu kita tunggu. Apakah kesayangan kita akan menemani, yakni Rizky Billar akan menemani si Dede Lesti? Namun nyatanya cowok yang bersama Dede Lesti dan Ustadz Subki itu adalah Panca Suca, guys, bukan Bang Bi. Namun bagaimanapun juga, apapun yang dilakukan oleh keduanya, baik oleh Rizky Billar maupun si Dede, kita selalu mensupportnya. Apalagi hal ini tentunya demi profesionalitas kerja mereka, yakni kerja si Dede dan tentunya juga Rizky Billar yang insya Allah di hari ini juga akan syuting acaranya, yakni sinetron JWB2 yang mana itu akan tayang di ANTV. Dan tentu juga hal itulah yang menjadikan mereka sekarang lebih profesional dan ya menempatkan diri pada porsi dan posisi masing-masing, di mana Rizky Billar selalu sibuk dengan JWB dan hostnya, si Dede lagi sibuk dengan padatnya acara off air dan juga syuting taping tasbihnya. Namun cinta mereka tak pernah sibuk, guys, karena di sela-sela kesibukan mereka, ya baik Lesti dan Billar, tentunya ya selalu mereka menyempatkan waktu untuk bertemu ataupun memberikan kabar satu sama lain, saling support pekerjaan satu sama lain. Terutama ya si Dede yang berusaha selalu mensupport kekasihnya, calon imamnya itu, guys. Ya cukup seru dan cukup menarik di hari ini. Itulah kabar terbaru terbaper mengenai Lesti dan Billar, yang tentunya mereka profesional ada di tempat kerja masing-masing. Ya memang kita semua pada rindu dan kangen, seandainya seperti dulu lagi Rizky Billar bisa syuting taping tasbih bersama si Dede. Namun apapun yang mereka lakukan, karya mereka, kita selalu support dan mendoakan yang terbaik demi hari esok Lesti dan Billar. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Billar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.